ingatkan Lim Guan Eng, satu pepatah Melayu. Dan gunakan pepatah ini bila beliau berceramah di mana-mana. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Saya tengok Lim Guan Eng ini sebenarnya adalah seorang politician murahan yang boleh cakap lain, buat lain. Dengan menganggap rakyat Malaysia, rakyat negeri Johor sebagai kumpulan yang tak faham tengok, tak faham dengar, yang tak tahu apa yang dia katakan secara terakam dengan bukti yang sahih, dan masih lagi menafikan yang beliau telah memburuk-burukkan negeri Johor. Di sana sebenarnya adalah satu ketidakkonsistenan ataupun tidak konsistennya Lim Guan Eng menafikan kenyataan beliau. Pada masa yang sama, dititah tuanku untuk mohon ampun dan maaf, beliau mohon ampun dan maaf. Jadi pemimpin yang tidak konsisten, yang flip-flop, yang memijak orang lain untuk bangun adalah pemimpin yang memangnya bukan di kalangan mereka yang layak untuk beneraju di negara kita. Amalan ini adalah amalan baling batu sembunyi tangan, amalan hipokrit, amalan-amalan keji yang cuba melepaskan diri apabila tertekan dan menunding jari kepada pihak lain. Jadi malanglah DAP terutamanya mempunyai pemimpin seperti ini. Apatah lagi malanglah Pulau Pinang mempunyai seorang ketua menteri yang bercakap tidak serupa bikin, yang suka menyembunyikan tangannya apabila membaling batu. Sifat-sifat keji ini sebenarnya tidak seharusnya ada pada seorang pemimpin. Sifat-sifat keji ini seharusnya kita tidak hormati, kita tidak harus berikan peluang di dalam pilihan raya yang akan datang. Ia adalah merupakan satu pengajaran yang baik bagi parti DAP, bagi parti Pakatan Rakyat, yang kalau boleh pada saya lagi banyak bicara mereka, ya, Mat Sabu umpamanya, pemimpin-pemimpin lain, Lim Guan Eng termasuk Anwar Ibrahim, termasuk presiden parti mereka, parti PAS dan sebagainya. Lagi banyak bicara mereka, lagi mudah kita membuat kerja. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pemimpin-pemimpin pembangkang yang berpokok keliling kampung, memberitahu masyarakat kononnya mereka baik, tetapi ekor mereka dipenuhi dengan najis. Jadi harapan saya kepada kumpulan rakyat banyak, supaya mengenal pasti pemimpin-pemimpin yang hipokrit seperti ini, yang turun atas nama agama, yang turun atas nama hak asasi, yang turun atas nama civil liberty, tetapi mereka bercakap tetapi tidak tahu apa yang mereka cakapkan, apatah lagi nak buat apa yang dikatakan. Jadi kita tolak pemimpin-pemimpin seperti ini dari menjadi sebagai kita anggap mendukung biawak hidup di dalam sistem masyarakat kita. Dukung biawak, biawak dia cakap balik masyarakat, dan memberi satu image yang tak baik kepada negara dan negeri. Seorang ketua menteri mengatakan negeri lain sebagai buruk, sebagai kononnya bukan tempat yang baik, sedangkan di dalam negeri itu, negeri itu adalah sebahagian daripada negara kita Malaysia. Negara Malaysia, pemimpin-pemimpin kita, Barisan Nasional, UMNO, kita keluar negara, kita pergi ke mana pun,
kita tetap meletakkan Malaysia di hati. Dan kita tidak pernah mendiskriminasi negeri-negeri di bawah kerajaan Bangka. Tidak pernah kita menafikan mereka. Bahkan banyak masa kita membawa balik pelabur-pelabur yang melabur di negeri-negeri di bawah kerajaan Pakatan Rakyat. Kita tidak anggap membawa balik pelabur, membangunkan negara itu sebagai satu perkara politik. Kita anggap gerak kerja ini sebagai membina negara bangsa supaya negara kita dihormati dan segala. Itulah pemimpin Barisan Nasional, pemimpin UMNO dan parti-parti komponen yang lain.